Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertelur berapakah hari ini? Dari bebek 9 ekor. Yuk, kita lihat. Aduh, berserakan ini teman. Biarkan bebeknya keluar dulu ya. Oke, kita lihat telur berapa hari ini, teman. 1 2 Oke. 3 Tidak ada. Kosong. Mungkin di sini. Nah, ini 5. Nah, jadi bertelur 8 kan teman dari 9 bebek. Pejantannya 1, betinanya 8. Jadi ini 100% bertelur semuanya. Nah, ini saya menggunakan takaran pakan untuk bebek 9 ekor tadi dengan dua wadah dedak seperti ini. Ini kira-kira 1 kilo lebih dikit lah ya. Nah, seperti ini. Terus 3 genggam konsentrat. Nah, seperti ini. Ini saya 3 genggam. Ini 3 genggam itu kalau ditimbang kira-kira 200 gram teman. Jadi ini untuk sekali makan, ini pagi dan sore. Jadi kalau dijumlahkan perharinya itu 2 kilo dedak dan 400 gram konsentrat untuk 9 ekor bebek yang bertelur. Inilah rangsuman makanan saya seperti ini. Oke. Kita campur-campur, setelah kita campur dengan konsentrat, nanti kita tinggal kasih air dan berikan ke bebeknya. Selamat mencoba. Nah, ini takaran dedak yang tadi ya kan, biarpun segini buat bebek 9 kenyang teman. Ayo kita campur aja langsung ya kan. Kita campur si air ya kan. Langsung aja kita berikan ke bebeknya. Tuh bebeknya. Berapa yang kenyang kan tuh? Terlalu kenyang, kadang nggak habis malah. Tuh, kadang takaran segitu aja nggak pernah dihabisin teman. Yuk kita lihat coba. Tuh bener kan, nggak habis teman. Nah, ini masih kan. Nah, seperti itu. Kadang bebek yang lagi bertelur produktif itu nafsu makannya berkurang ya kan. Dia lebih aktif ngorek-ngorek tanah atau cari-cari makanan lain. Nah, ini dia teman, kesembilan bebek saya. Yang pejantan satu itu yang putih itu, ini yang betina, dan 8 itu betina. Ini alhamdulillah sekarang bertelur semuanya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.